sempat batal nikah karena diselingkuhi, Citra Kirana akhirnya resmi dilamar Rizky Aditya. Pasangan selebritas Rizky Aditya dan Citra Kirana telah menggelar lamaran pada Sabtu 26 Oktober 2019 kemarin. Namun hingga kini belum diketahui tentang tanggal pernikahan mereka. Rizky mengatakan ia dan Citra sengaja merahasiakannya sementara karena takut. Mengapa? Kenapa ingin dirahasiakan sebenarnya ya? Gitu kayak takutlah untuk ngomong sesuatu hal yang masih rencana. Tak cuma dirinya, Rizky mengaku Citra Kirana pun juga tipe orang yang belum mau mengumbar sesuatu yang masih dipersiapkan. Contohnya rencana pernikahan mereka. Dan dia juga tipikal ternyata enggak mau share sampai benar-benar jelas dan terang, ujar pemain sinetron Putri yang ditukar itu. Ia menjelaskan bukan sama sekali tak mau memberitahu publik, namun Rizky dan Citra merasa terlalu cepat untuk mengumumkannya sekarang. Rizky dan Citra suatu hari nanti bakal memberitahu tanggal hari bahagia itu menjelang pernikahan mereka berlangsung. Mau kasih tahu nanti pada saat, ya tipis-tipis menjelang, pada saat gue mau kasih tahu ini pada saat nanti, H-berapa, ujar Rizky. Sebelumnya melalui Instagram story akun pribadinya pada Sabtu, Citra Ciki Citra Kirana mengunggah video fitur bumerang dengan memamerkan cincin di jari manisnya dan Rizky. Keduanya kompak memakai pakaian biru dongker. Sementara Rizky melalui akun The Real Rizky Aditya juga mengunggah foto senyum bahagia mereka berdua. Memang pada awalnya teka-teki kedekatan Citra Kirana dengan Rizky Aditya terus menjadi sorotan. Pasalnya setelah keduanya gagal menikah, Rizky Aditya ramai dijodohkan dengan Citra Kirana. Diketahui hubungan Citra Kirana dan Ali Syakib telah kandas pada bulan April lalu. Padahal keduanya dikabarkan telah membangun rumah idaman yang hendak dihuni setelah sah menjadi suami istri. Namun takdir berkata lain, jalinan cinta Citra Kirana dan Ali Syakib harus berakhir. Begitu juga seperti yang dialami oleh Rizky Aditya. Aktor tampan ini juga dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang model cantik bernama Rachel Patricia. Bahkan keduanya sudah menggelar pertunangan sejak 1 tahun lalu. Namun secara tiba-tiba keduanya telah kompak menghapus semua foto kenangan saat bersama di sosial media masing-masing. Gagal menikah rupanya tak membuat Rizky Aditya dan Citra Kirana berlarut-larut dalam kesedihan. Kini keduanya pun telah move on dan siap mencari tambatan hati yang baru. Rupanya upaya netizen untuk menjodohkan keduanya kini berbuah manis. Itulah guys momen bahagia pertunangan Rizky Aditya dan Citra Kirana. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.